wisata sudah merencanakan liburan tapi bingung mau kemana? Saya punya satu rekomendasi tempat wisata untuk Anda, yakni Taman Tempuran Cikal. Nah, ini ada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Piyungan. Kira-kira apa ya yang menarik di Taman Tempuran Cikal ini? Ikuti saya yuk di seputar Jogja, jalan-jalan Taman Tempuran Cikal. Let's go! Ini dia tempat tujuan saya untuk mengisi libur akhir pekan kali ini. Taman Tempuran Cikal. Ya, lokasinya berada di Desa Sri Mulyo, Piyungan, Bantul. Objek wisata ini tergolong baru atas inisiatif warga yang mempunyai keinginan bangkit kembali setelah sebelumnya. Di kawasan ini porak-poranda dari terjang banjir besar saat badai cempaka tahun 2017 silam. Oh, baik, untuk sejarahnya Taman Tempuran Cikal memang dulu tidak lepas dari setelah adanya badai cempaka yang menenggelamkan tempat ini, lalu masyarakat tergerak untuk membersihkan tempat ini, dan juga setelah dibersihkan tempatnya, ini memiliki potensi yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk diwisatakan? Ternyata setelah kita melakukan pemetaan dan juga menata kawasan ini, ternyata bisa dengan konsep taman. Dan kegiatan di sini memang kita fokus di sungai, salah satunya ada beberapa wahana permainan seperti adanya kapal, adanya kano, dan juga body rafting dan sebagainya. Lalu untuk konsep yang lain adanya taman. Nah, taman ini bisa diolah dalam bentuk apapun, seperti halnya bermain anak, lalu juga ada permainan tradisional dan juga mengangkat kuliner di situ. Dan juga untuk malam hari kita di sini juga mau membuka apa ya istilahnya? Yang tadi saya sampaikan, ada tema-tema tempat nongkrong dengan konsep kopi, lalu juga ada bakmi Jawa di sini, dan juga ternyata masyarakat juga sangat antusias dan mendapat respon yang luar biasa bagi wisatawan. Saat masuk di kawasan ini, hawanya terasa sangat sejuk sekali karena banyak pepohonan rindang yang diiringi semilir angin yang membuat saya ingin betah berlama-lama di sini. Tak hanya itu, buat kamu yang suka cikrek-cikrek, banyak spot foto menarik yang disediakan oleh pihak pengelola, seperti di Taman Bunga, Ayunan Kayu, atau di Omah Luwak ini, sebagai fasilitas tambahan bagi pengunjung. Pengelolaan Taman Tempuran Cikal ini pun telah didukung oleh dana desa dan juga sudah diresmikan oleh Bupati Bantul Suharsono pada bulan Maret lalu. Kalau masyarakat memang semuanya swakelola, dan juga pemerintah saat ini di tahun 2019 mensupport dana melalui alokasi dana desa itu 30 juta rupiah. Ini untuk penambahan fasilitas wisata seperti kamar mandi dan juga sound system. Karena di sini semakin banyak pengunjung, lalu juga terpikirkan tadi, dan juga untuk acara gathering memang sound system sangat diperlukan. Maka dari itu disupport oleh pemerintah desa. Oh iya, satu yang menjadi primadona wisatawan di sini adalah di Dermaga Cinta. Dari sini kita bisa susur sungai di sepanjang Kali Opak ini. Ada 3 perahu yang disiapkan pihak pengelola. Tinggal pilih saja sesuai keinginan. Hanya dengan membayar Rp10.000 saja, kita bisa menyewa speedboat ini selama 15 menit. Sebelum naik perahu, jangan lupa pakai pelampung ini sebagai safety first. Halo Mas, nah saya mau naik ini nih speedboat di sini. Tapi ini ada 3 ini ya, ada 3 jenis perahu ya yang ditawarkan di sini ya. Ada kano, perahu dan juga speedboat. Berarti kita naik speedboat. Oke, tapi sebelumnya harus pakai pelampung dulu. Oke, untuk pengamanan ya. Siap. Nyaman? Nyaman? Sudah? Oke. Nah, saya sudah siap untuk keliling di sini, di Sungai Opak selama kurang lebih berapa, Mas? 15 menit. 15 menit. Kita bisa foto-foto juga di sini menikmati pemandangan di sekitar sini. Seperti apa ya? Ayo kita ke sana langsung. Oke. Ayo, Mas. Monggo, silakan.
Saatnya kita keliling Sungai Opak dengan speedboat ini. Jika kita lihat pemandangan di kanan kiri Kali Opak ini, saya seperti membayangkan berada di Sungai Amazon ya Sobat Wisata. Di sini kita juga bisa melihat objek wisata lainnya yang ada di Desa Sri Mulyo, yakni Tren Opak. Nah, di sini sembari kita juga jalan-jalan melihat pemandangan, kita juga bisa melihat satu titik, tidak hanya di Tempuran Cikal aja ya, tapi bisa di Tren Opak, salah satunya ada di sana. Jadi bisa keliling juga, mengelilingi Sungai Opak di sini. Sekali luar biasa, ada Tren Opak, ada Taman Tempuran Cikal, jaraknya juga berdekatan. Jadi kita memang biasanya sering lewat sini dan kita kerjasama juga ketika ada wisatawan yang ke Tren Opak bisa naik speedboat dari sini. Oke. Nanti sudah di sana gitu. Jadi lihat Tren Opak. Oke. Gimana, menarik kan Sobat Wisata? Selain bisa santai-santai rehat sejenak, bersuah foto, kita juga bisa mendapat pengalaman baru berwisata di Taman Tempuran Cikal ini. Tentunya ini bisa menjadi referensi tempat wisata untuk Anda berlibur bersama dengan sahabat, dengan keluarga. Selamat bersenang-senang di akhir pekan. Menyenangkan sekali kita bisa berkeliling di sepanjang Sungai Opak yang ada di Taman Tempuran Cikal ini. Nah, untuk Anda Sobat Wisata yang ingin berlibur di sini, yuk rame-rame bersama dengan keluarga atau kerabat Anda main-main ke Taman Tempuran Cikal yang ada di Dusun Cikal, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Kemana langkah saya akan menuju selanjutnya? Ikuti Seputar Jogja Jalan-Jalan. See ya! Kita lihat pemandangan lagi.